mengelas aluminium ya. Karena dia mesin-mesin ini outputnya itu dia DC ya, hanya DC, jadi ada polaritinya, ini plus ini minus. Jadi untuk pengelasan aluminium itu dia ada AC-DC ya. Jadi untuk pengelasannya atau untuk outputnya itu ada AC-DC. Jadi ini hanya output DC, mesin plastik yang 200 ASA. Jadi hanya digunakan untuk pengelasan di stainless ya. Pengelasan di stainless. Pengelasan mulai ketebalan dari 0,7 sampai maksimal itu 4 mili ya. 4 mili maksimal 4,5 mili. Jadi untuk pengelasan tipis-tipis ini sangat rekomendasi sekali ya, untuk TIG 200 ASA dengan aksesoris yang komplit ya. Jadi sangat memudahkan bagi penggunanya untuk pengelasan SMAW dan KTAW dalam satu mesin ya. Dalam satu mesin. Jadi sangat rekomendasi dan memiliki fitur yang sangat canggih ya. Jadi tidak perlu membeli dua mesin ya. Dia hanya membeli satu mesin yang bisa dua fungsi ya. Bisa dua fungsi. Nanti saya akan tes untuk pemasangan TIG-TOS-nya. Untuk TIG-TOS-nya atau di TOS untuk TIG-nya. Itu pemasangannya posisinya ada di sini ya. Ini sebagai gas dan sebagai ampere untuk di outputnya ya. Ini sebagai HF nya dan untuk air clamp-nya posisinya ada di plus ya. Karena untuk pengelasan di TIG plus itu sebagai massa, karena di proses KTAW itu yang dilebur atau yang dilelehkan adalah benda kerjanya ya, bukan tungstennya atau bukan elektrodanya ya, semacam las MMA atau SMAW itu elektrodanya yang cair. Makanya posisi electrode holder-nya ada di plus ya. Nah, sedangkan di TIG itu yang cair itu benda kerjanya, maka posisi masanya atau posisi air clamp-nya ada di posisi plus ya. Ada di posisi plus supaya benda kerjanya akan lebih cepat cair ya. Akan lebih mudah cairnya. Karena polarity plus itu memiliki panas yang lebih tinggi dibanding yang negatif. Kita coba untuk mengelas. Kita akan coba TIG 200 ASA dengan settingan untuk ampernya 90 ya, di plat kurang lebih sekitar 1,5 mili. Ini menggunakan argon ya, tas argon. Ini pengelasan untuk stainless ya. Jadi dia memang spesialis untuk pengelasan di stainless. Kalau pengelasan titik
hasilnya.